Sudah. Terus mungkin anak kurang kenapa jawabnya nggak fokus itu sebenarnya bukan nggak fokus tapi ada hal yang sebenarnya nggak saya nggak perlu ceritakan itu ya tapi saya takut anak-anak nanti kok batin itu ya kok bingung dengan rumusnya. Terus sekarang kemarin tuh saya sedang ini deh apa rumah sakit ya jadi saya harus ada perawatan kaki karena radang otot. Sehingga mulai hari Kamis, cuma Sabtu, ya terus terang fokus saya terbelah gitu ya. Yang satu harus memikirkan ini, tugas kalian itu ya, yang kalian harus paham betul gitu. Dan satunya saya harus memikirkan apa rasa sakitnya ini. Jadi mohon maaf ya, bukannya saya tidak gagas gitu, tapi lagi-lagi ya Pak, fokusnya terbelah gitu. Sama-sama fokus, tapi separuh ke sana, separuh ke sini. Jadi saya mohon maaf sekali. Ya. Oke, baik. Saya akan membahas ini, tugas yang pertama dulu. Ya. Secara perhitungan sudah benar ya, masalah zonasi, itu kemarin saya sudah mengatakan mau dibagi apa. 1-5, ternyata ini zona yang Anda bikin ya. Terus 70 orang itu pun Anda bikin. Nah, artinya apa? Ini boleh Anda ganti. Terserah. Nanti setelah Anda membuat dena di stupa 4, Anda mau mengubah. Ternyata lantai 1 itu jumlahnya lebih sedikit. Karena apa? Karena di situ hanya apa? Ada teknisi. Ya. Itu berapa? Nah, nanti Anda membuat ini hall, ya, area lobby hall besar itu yang sehari gitu ya, mungkin atau 1 jam deh. Dalam waktu 1 jam bisa menampung 100 orang. Nah, pada saat Anda menghitung seperti itu, apakah itu termasuk ke dalam perhitungan air bersih, Bu? Sebenarnya tidak. Tapi ikut dalam perhitungan apa? Besaran ruang. Nah, berarti saya akan membuat apa namanya? Hall itu seluas apa? Ya, karena area pameran ada di lantai 1. Nah, ini dia membuat seperti ini, kemungkinan dia tidak menginkludkan para pengunjung pameran. Ya. Seandainya yang pengunjung itu mau ke toilet, Bu, ya maksud saja tidak masalah, karena tidak semua apa pengelola juga bolak-balik ke situ, ya kan? Ada juga pengelola yang standby, ada juga pengelola yang memang harus apa namanya, bahasanya itu harus keliling gitu ya, karena dia mungkin banyak banyak lab di luar gitu ya. Ya. Jadi boleh-boleh saja seperti ini. Ya. Nah ini bisa berbeda-beda tergantung kalian sendiri. Dan ini sudah benar gitu ya. Nah terus, karena kemarin saya tuh pesannya gini, hitunglah kebutuhan AC itu di lantai hall, ya, lantai 1, atau Anda mau menghitungnya di lantai konvensi. Nah ternyata ada yang berpendapat berbeda-beda gitu ya. Yang ini, saya sudah hitung nih, cek, saya sudah cek semua. Nah, pada saat masuk di sini, gitu ya, menghitung apa AC ya. Ini saya lewatin yang sudah betul. Saya lewatin. Nah, ini saya tidak tahu ini ruang apa, tapi dia menghitungnya sudah betul. Kenapa? Karena yang diminta itu hanya satu ruang saja. Nah, ini ternyata hall ya. Cuman saya berpikir hall. Hall ini berarti dia menggunakan luas per ruang 20 meter persegi ya. Okupansinya 20 meter persegi dia pilih ya, kan 50-20 gitu ya. Terus kemudian meeting hall dengan hall beda loh, Dik. Ya, hall ya, ini kan hall pertemuan dengan ruang pertemuan itu berbeda. Hall itu area yang memang untuk satu registrasi, dua untuk pergerakan itu. Tapi pertemuan itu kan saya menanyakan seminar, saya duduk manis gitu ya, tidak banyak pergerakan. Kalau dibuat flow, itu ini beda loh. Kalau dibuat flow, hall itu mungkin sampai 90% gitu. Pertemuan, flow-nya itu 30-40%. Ya. Flow itu adalah pergerakan.
Nah, kalau hall kan pergerakannya banyak ya, sering gitu. Makanya kalau digabungnya jadi bingung, hall pertemuan. Makanya ini salah satu saja. Nah, ini yang mungkin harus dihapus, gitu ya. Posisi dihapus, hall, maka Anda menggunakan pertemuan saja. Ya. Nah, kebetulan ini 4 kali per jam. Oke, saya serahkan saja ke kalian. Berarti jam 8 sampai jam 12 itu ya. Terus kemudian dia menghitung ini meeting gitu aja ya, ya. Uang meeting sama meeting pertemuan lah dianggap sama gitu ya. Ukurannya sekian. Nah, ini benar karena apa? Dia menghitung satu ruang saja, makanya dengan rumus-rumus seperti ini. Ya kan? Selatan dan seterusnya. Makanya ini benar sekali gitu. Kan pesan saya satu ruang saja, ruang konvensi boleh, ruang hall artinya ruang pameran di bawah juga boleh. Nah, ini contoh yang benar. Jadi satu ruang dengan rumus ini. Ya. Nah, cuman saya ingin mengingatkan, Dek, ya, ini saya sudah mengingatkan yang kemarin ya, ini bukan meter persegi tapi meter kubik gitu. Dan ini apabila Anda sudah menghitung dengan sangat detail, sebenarnya nggak perlu. Kenapa? Karena ini posisinya kan dia konversi. Saya klik ya. Posisinya dia konversi kan. Konversi itu apabila Anda tidak menggunakan rumus, Anda hanya menggunakan PLT ya, panjang lebar kali tinggi, pokoknya dipukul rata. Dipukul rata itu pun Anda toilet masuk, tangga masuk gitu kan. Nah, dia menggunakan ini. Tiap 100 meter kubik ya, itu 1,5 sampai 2 ton refrigeran. Nah, kalau Anda sudah menggunakan rumus yang tadi ini enggak perlu. Tapi kalau Anda tidak menghitung detail, ini pun benar, hanya biasanya gede banget kan itu. Jadi sebenarnya ini loh, apa namanya, luas-luas ini harus Anda cek lagi. Ini kan saya hanya apabila gitu kan di sini ya. Volumenya 800 meter kubik, maka kebutuhannya berapa? Ini harus dibagi 100 lagi. Kenapa? Karena per 100 meter kubik. Gitu kan? Kalau ini sudah ketemu volumenya itu 800 meter kubik, maka saya bagi 100, ketemunya 8 ton air. Jadi kalau Anda sampai double-double gini, sebenarnya tidak masalah, itu berarti Anda ingin ngecek kan. Tapi yang paling besar pasti ini. Nah, ini nggak bisa dicek. Kenapa? Karena posisi ini, ya kan? Posisi ini itu sangat detail memperhatikan arah timur, barat, utara, selatan. Ini sama sekali enggak, Dik. Jadi, saya pilih ini, gitu loh. Ya. Saya lebih suka detail kayak gini nih. Gitu. Bukannya ini salah enggak sih? Ini biasanya untuk orang-orang yang pengen beli cepat gitu aja. Satu ruangan ini kira-kira butuh berapa PK? Nah, Anda pengen cepat kan pakai ini rumusnya. Tapi kalau si arsitek ingin menghitung ruangan itu dengan detail, maka rumus yang atas ini yang Anda gunakan, ya. Jadi bukan dua-duanya dipakai. Kalau dua-duanya dipakai, maka ini paling gede nanti ketemu. Kenapa? Dipukul rata. Toilet masuk, tangga masuk, gitu kan? Sehingga ini tidak sedetail ini. Padahal sebenarnya Anda kan ini sudah menghilangkannya. Yang di sini toilet aja nggak masuk, tangga nggak masuk, gitu kan? Hanya di ruang pertemuan aja. Kadang-kadang hall-nya aja tidak Anda hitung. Karena di hall nggak ada AC. Yang ada AC cuma di dalam ruang pertemuan, gitu kan? Nah, kalau ini semuanya, Dek. Satu kotak ruang pertemuan itu saya hitung sekian meter kubik. Saya pukul rata, klik, saya konversi. Tiap 100 meter kubik butuh sekian ton air. Nah, ini saya tambahkan ton air, sorry. Ya, ton air. Artinya apa? Ketemunya sekian, maka saya hanya butuh 8 ton air. Bukannya ini terus benar ya, ini kan seakan-akan 800, saya nggak tahu ini berapa tadi. Ya, nanti Anda hitung sendiri. Jadi, ini tidak perlu. Ya, tidak perlu lagi untuk dicek. Gitu. Kalau ya kamu dicek, maka ini harus Anda hitung tanpa toilet, tanpa tangga, gitu. Jadi luas net. Kami kan bruto ya. Nah, Anda menghitungnya neto. Ya gitu, ya. Ini contoh satu. Contoh satu itu berarti dia menghitung hanya ruang pertemuan. Tolong diingat-ingat. Kalau sudah menghitung detail, ini tidak perlu. Sama sekali tidak perlu. Ya. Nah, sekarang saya masuk ke stop share dulu ya. Nah, sekarang saya masuk ke perhitungan yang kedua. Perhitungan yang kedua itu saya hapus dulu ya. Sebentar, yang mana nih? Ini saya hapus dulu.
Terus kemudian saya masuk yang satunya ya. Sudah kelihatan? Sudah masuk Oke. Ya. Nah, ini contoh. Oh, Dek, sebentar, Dek. Saya mohon izin dulu nih, ada telepon masuk sebentar ya. Saya izin 5 menit ya. Sebentar ya. Oke, saya kembali lagi ya. Maaf. Ya, sekarang saya mengarah ke share screen yang berikutnya ya.
Ini adalah contoh ya yang tadi double, tapi bukan double, contoh total gitu ya, tidak mengambil satu pun gitu kan. Nah, ini contohnya gini. Bentar, ini kalau buat ini kok hilang. Tuh hilang. Gimana ini? Ya, dia menghitung gini ya, V air dingin. Dia mengambilnya V air dingin itu. V air dingin itu mungkin satunya panas itu maksudnya ya. Saya kemarin pikir apa ini AC, oh ternyata bukan gitu. Oke. Nah, terus dia sudah menghitung sprinkler dan sebagainya. Nah, terus ini. Nah, ini hanya menghitung apa ini? Hanya menghitung VR sirkulasi. Ini benar. Gitu. Nah, cuma saya berpikir gini, kantor 20 jam itu berarti jam 8 sampai jam berapa ya? Bayangkan, Dik. Sampai jam 20 ya. Ya kan? Karena sehari kan 24 jam. Ya lebih deh. Lebih ya, Dik ya. Ini berarti lemburnya luar biasa loh ini. Saya ngitungnya jam 8 sampai jam 20.00 itu 12 jam. Jadi kalau misalnya 20 Anda bisa hitung Dik, jam 8 sampai jam berapa lagi ini makanya. Ya, jadi gunakanlah logika itu yang masuk akal. Ya. Ini saya betulkan itu, karena mungkin saja ada beberapa yang memang harus lembur sampai 20 jam itu. Tapi sebenarnya ya tidak logis itu ya, makanya tolong diingat saja Anda sudah saya beri apa namanya kesempatan ya untuk bisa mendapatkan nilai penuh ini. Ya, namun diingat-ingat deh, ya, 20 jam. Nah, kemudian yang ini memilih 2%, oke, nggak masalah. Nah, 2% dikalikan ini, maka ketemu ini. Nah, ini hanya V air sirkulasi, ya. V air sirkulasi itu mengambil dari air-air upper tank. Dari mana sebenarnya itu? Dari cooling tower menuju sealer ya dan seterusnya. Sehingga yang dibutuhkan hanya V air sirkulasi. Nah, terus kenapa kita harus menghitung beban pendingin ton R-nya gitu kan? Sebenarnya itu kan hal yang berbeda ya, Dik ya. Beban pendingin gitu. Ton R-nya ton refrigerasi. Jadi yang ditunggu beban pendingin bukan airnya. Jadi kalau misalnya ini Anda menghitung hanya VR sirkulasi AC itu sudah benar. Karena yang gerak itu airnya saja kan. Cooling tower dapat dari mana? Dari upper tank. Untuk apa cooling tower? Mendinginkan sealer. Nanti kalau air bekas sudah masuk sealer menjadi uap ya atau menjadi air panas, balik lagi ke cooling tower didinginkan. Nah, pada saat itu kan air di cooling tower juga habis kan? Ditambahin lagi dari cooling tower. Nah, sehingga yang dimaksud itu hanya air sirkulasi. Sehingga Anda jangan menggabungkan antara ini dengan beban pendingin. Kan beda toh? Ini air sirkulasi. Jadi air sirkulasi dari upper tank ke cooling tower. Hanya itu aja. Tapi kalau Anda sudah menghitung beban pendingin, itu berarti apa? Satuannya bukan liter kan, tapi ton refrigerant. Sehingga berbeda. Jadi kalau ini saya betulkan, karena hanya sirkulasi. Yang tadi saya benarkan karena hanya uang pertemuan saja yang dia hitung. Nah kalau misalnya seluruh lantai Bu, itu kira-kira sirkulasinya berapa? Ya sudah tinggal ini aja, tinggal Anda masukkan ini saja. Tapi kalau menghitung beban pendingin, nah itu beda lagi deh. Ya, 100 meter kubik itu 1,5 sampai 2,0 ton R. Itu kalau kantor. Nah, Anda hitung berarti. Seluruh lantai itu yang butuh beban pendingin, kecuali toilet, tangga, lift ya. Kemarin Anda yang nulis lift itu. Saya sudah review kan. Kenapa lift tidak masuk? Lift itu punya namanya AC portable. Yang dipasang di atap lift. Tidak bisa digabungkan dengan AC sentral. Kabelnya masuk mana? Ya, karena dinding lift itu beda dipisah
dinding lift itu harus pisah dengan yang lain. Jadi nggak mungkin. Sehingga nanti akan saya tunjukkan ya gambar lift ya. Kotak lift atau car liftnya itu, di atas atap itu ada AC. Kadang-kadang bukan AC, cuma kipas angin saja. Sehingga kemarin lift kok dimasukkan itu ya mungkin tidak tahu bisa. Ya. Karena tidak mungkin ada kabel AC masuk situ. Gimana? Naik turun. Atau ini pipanya bisa bisa kayak spiral itu ya, kayak per itu ya. Jadi memang pada saat kita beli car lift itu ada yang menawarkan include ya, sudah dengan AC portable. Ada yang belum. Ya, jadi hanya beri car lift-nya, nanti kita pasang sendiri AC portable. Lalu bagaimana menghitung beban pendingin untuk semua lantai? Ya, dikurangi toilet, tangga, lift. Nah, mungkin ada lagi apa? Ruang servis, ruang gudang. Makanya yang dihitung L neto. L neto nanti ditambahin lagi. Karena biasanya L neto yang tidak masuk ke L neto ya tadi. Gudang, sorry, ruang tangga. Kemudian apa satunya lagi? Toilet. Nah, sekarang ada ruang-ruang yang nggak butuh AC, dapur, ya ruang servis dan sebagainya, itu kamu sisihkan yang tanpa AC, baru dimasukkan ke beban pendingin. Ketong berapa meter kubik itu sudah total semua lantai. Ya, jadi semua lantai ini 1 sampai 10 itu ternyata ketongnya sekian ton air. Nah, kalau di zona ya kayak kamu bikin tuh 1 sampai 5 berapa ton air, 6 sampai 10 berapa ton air itu. Jadi fungsinya zona seperti itu. Sehingga apa? Nanti pada saat AC ya, misalnya sudah terangkan waktu stupa itu, zonasi itu akan menghemat sealer. Akan sulit kalau kita nggak pakai AC, ya kan? Karena orang tuh pengen bajunya, mukanya kan bersih ya. Sehingga memang saat ini AC itu masih menjadi pilihan satu-satunya untuk pendingin ruangan, nggak ada yang lain. Ya, yang ada komputer PC AC itu lebih bagus. Perpustakaan buku-buku AC juga lebih bagus, ya kan? Nah, mungkin ada area yang malah tidak harus pakai AC, tidak boleh, yaitu dapur. Nah, itu malah dilarang. Ya, karena bisa ada api, bahkan yang dibutuhkan di dapur itu bukan AC tapi exhauster, penyedot bau, penyedot asap makanan yang masakan itu. Ya. Nah, ini sudah ya ini saya anggap benar gitu ya. Saya anggap benar karena memang posnya sudah sesuai gitu. Hanya masalah ini saja nanti dipertimbangkan kembali. Ya. Sehari hanya 24 jam. Jadi kalau Anda mengurangi 4 jam, berarti kantor ini beroperasi sampai jam berapa? Nah, itu. Biasanya kantor itu 8.20. Mungkin ada yang ada area tertentu kan nggak sering tuh sih. Vertikal aja kalau memang sudah akan ada pameran dia lembur gitu. Nah ini kita menggunakannya setiap harinya kok ya. Oke. Kalau untuk potongan ya ini saya ambil satu contoh ya. Nih. Bentar. Ini. Nah, yang lainnya juga sama. Bukannya nggak boleh, tapi yang namanya upper tank itu pasti ada pompa kan. Nah, pompa itu satu memberikan efek getaran karena mesinnya. Yang kedua itu bisingnya. Nah, sebaiknya jangan Anda letakkan di sini. Kenapa? Karena saya pernah merasakan di hotel Solo Point Center, ya. Itu lewat di koridor sudah menjauh dari lift saja masih kerasa getarannya gitu. Ya kan? Nah, apalagi ini. Ini kan ruang-ruang kantor ini. Mungkin suara ya, Dek. Kalau kalau apa? Kayak ada gempa buminya enggak ada, hanya suaranya saja mengganggu kiri kanan. Lalu baiknya gimana? Ya ini ada balkon. Nah, Anda bisa letakkan di sini atau di sini. Kemarin ada kelompok, saya lupa ya, dia menaruh ini. Di atas toilet kiri kanan, ya. Dia letakkan ini. Itu lebih bagus, gitu. Lebih aman gitu kan, kalau ada kebocoran itu airnya kan netesnya di toilet juga toh, nggak ada masalah. Itu bagus tuh, saya lupa mungkin ada ingat kelompok berapa ya, ini toiletnya ada di sini dan di sini supaya saya mudah membukanya. Coba kelompok berapa itu,
saya minta malah apa upper tanknya salah satu dipindahkan ke sebelah sini. Ya, ada yang ingat mau berapa? Nah, kalau potongannya sih ya seperti ini, cuma karena posisinya di tengah, dikhawatirkan kalau terjadi kebocoran, nah makanya saya minta kalau bisa di atas toilet, kalau tidak bisa letakkanlah di balkon area luar, ya pasti aman dari kebocoran, aman dari suara bising. Oke, gitu ya. Mungkin belum ingat ya, mungkin lupa saya kemarin ngerjanya kayak gimana aja lupa bu, gitu ya. Oke, baik. Nah, sekarang saya berpindah ke perhitungan lift ya. Sebelum ke perhitungan lift, saya ingin Anda untuk membuka buku, Dek. Silakan buka buku halaman. Mohon maaf. Apa Anda terganggu ya, Dek? Dengan apa? Back sound ya? Buku. Iya. Oke. Okay. Saya coba pakai ini ya, pakai mikrofon ya. Pakai mikrofon, pakai earphone ya. Bentar nih, tetangga sebelah itu ada tukang. Jadi enggak terganggu sedikit. Buka halaman buku ya, halaman 62, 63. Kita belajar dari Sudah terdengar suara saya, Dek? Sudah, Bu. Ya. Oke. Saya sudah membuat scan halaman 62, 63. Tapi saya minta Anda untuk membuka buku sekalian supaya oh itu maksudnya gitu ya. Bentar. Oke, saya bisa screen gambar ini ya. Ini seperti halaman 62 ini. Sudah terlihat ya. Ini adalah zonasi lift. Coba Anda lihat. Kita lihat yang gambar paling kiri. Ini seperti yang Anda bikin di tugasmu. Ya. Kemarin sudah saya ajarkan ada lift bit. Ya. Lift bit itu kedalamannya berapa? Nah, yang pegang buku, Anda bisa lihat pada tabel, ini di tugas besar kan, ya, pada tabel itu halaman 72. Ya, 72 itu berdasarkan ketinggian lantainya atau banyak lantainya. Kalau 5 sampai 7 maka kedalaman lipitnya itu 1,7. 8 sampai 10 maka kedalaman lipitnya itu 1,9 dan seterusnya. Itu semua ada di tabel. Nah, maka ini itu beragam, tergantung berapa sih jumlah lantainya. Nah, lift melayani yang mana? Biasanya melayani per ini, Dek. Nah, per zona. Kedalaman ini tergantung zona. Ya. Nah, nanti akan berbahaya apabila zonanya banyak banget, gitu kan. Kalau zonanya banyak sekali, maka ini. Nah, itu kan beda, toh. Kedalaman ini sama kedalaman ini, karena berbeda jumlah lantainya. Oke, sekarang kita lihat ya. Lobby. Nah, ini banyak sekali lift di sini. Biasanya di semua ground floor itu ada lift yang terbuka, gitu ya. Bahkan di basement pun ada. Cuman di basement itu dia harus berhenti di lantai satu dulu. Bahkan hanya ada di B1, B2, ground. Sudah selesai. Ini kebetulan kok membuat potongannya langsung di ground floor. Terus kemudian dari lobby ya, lobby. Dia liftnya naik, tik 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 gitu kan. Nah di sini sky lobby, sky lobby, penumpang turun, ya penumpang turun di sini. Ada lift di sini dek, yang dari bawah tadi kok tidak berhenti, karena dia hanya berhentinya di sini. Nah pada saat lift ini berhenti di sini,
untuk ke lantai atasnya dia membuka terus di setiap lantai. Ini, terus. Tujuannya apa? Untuk membedakan penumpang yang dari sini menuju ke lantai atasnya, maka harus naik lift yang ini. Ya. Terus ya, naik terus, terus dan seterusnya kan. Nah, terus ini apa gitu ya? Nah, pada saat Anda melihat ini sebenarnya kan kayak eskalator ya, eskalator. Kenapa nggak sekalian? Sebenarnya bisa kan, sekalian itu. Nah, ini tujuannya gini loh, lift yang dari sini itu pengennya langsung ya menuju lantai ini, lift yang ini. Nah, ya mungkin sistemnya lebih efisien mungkin. Dari lantai satu tidak membuka, terus saja naik liftnya itu. Terus gitu kan. Nah, sampai di lantai ini dia baru membuka, lalu penumpang itu akan naik eskalator, ya, naik eskalator, untuk menuju lift yang ini. Ya, menuju lift yang ini. Untuk diantar ke lantai-lantai di atasnya. Membuka, kemudian saya ada sky lobby. Ada sky lobby, terus penumpang itu harus berpindah ke lantai yang ini misalnya. Wah, saya butuh ketemu direktur lantai atas itu. Ya sudah, saya pindah ke sky lobby. Lalu yang ini apa? Yang ini itu apabila dari lift yang ini, dia naik eskalator, tujuannya langsung ke sini. Maka tidak perlu naik lift yang ini, tapi langsung berpindah ke lift yang ini. Langsung ke lantai yang dituju. Nanti setiap lantainya akan berhenti. Setiap zona punya ruang mekanika. Setiap zona. Nah, ini berarti dia punya lipid. Punya. Ini lipidnya. Ini lipidnya ini. Ini lipidnya ini. Nah, makanya area-area yang ada di ruangan lipid ini harus dibebaskan. Karena nggak mungkin ya, lipidnya di bawah nanti jadi panjang sekali. Jadi sky lobby ini, ya, dia punya sky lobby kan di sini berhenti tuh. Maka ini area lipidnya. Jadi berpindah dari ground menuju ke sky lobby. Ini satu contoh kalau zonanya banyak sekali. Makanya dia mengatakan ini sky lobby. Lobby yang gantung. Lobby di langit. Nah ini sama saja. Ya, sama saja. Hanya dia mengatakan lebih jelas di sini ya, transfer level gitu saja. Nah pada saat mengatakan transfer, gitu ya, kayak tadi, saya berpindah dari lift yang ini ke sini. Saya bisa dari sini. Cuman siapa tahu setelah saya di lantai ini, oh ternyata saya keliru. Harus ke lantai yang sini. Ya sudah, saya tinggal pindah. Ya. Ini hampir sama. Cuman di sini tanpa sky lobby, sebenarnya tidak juga ya. Karena pada saat perpindahan itu dinamakan sky lobby. Nah, ini saya juga tidak terlalu paham yang di sini. Ya. Karena ini juga berubah kok, ya. Ini berpindah itu. Mungkin pemahaman sky lobby dari buku ini itu juga apa namanya, ruang perpindahan, juga ruang mekanika, nah gitu kan. Nah, dia menganggapnya begitu. Sedangkan di ini kan tidak ada. Ruang mekanika dimaksud mungkin ada upper tank-nya, ada sealer-nya, ada cooling tower-nya. Gitu. Nah yang dimaksud itu. Ya. Anda menggunakan yang ini atau yang ini sama saja, Dik. Karena setiap perpindahan itulah yang dinamakan sky lobby. Ya. Lobby-nya kan hanya dipindahkan saja di sini. Ini dipindahkan saja di sini. Dipindahkan lagi ke sini, dipindahkan lagi ke sini. Nah, terus yang ini. Ya. Oh, ternyata. Nah, ini kalau Anda ingin lihat detail. Ya. Di sini ada lift, ada. Nah, pada saat di atas ada lagi kan butuh lipid ya, maka dia mengatakan 1 sampai 2 tingginya. Nah, kalau tingginya 4 meter, berarti 4 sampai 8 meter. Untuk jarak ini, jarak bebasnya. Nah, berapa kedalamannya? Ya tergantung berapa lantai yang dia layani. Maka nanti lihat halaman 72 saja yang bagian huruf Y, ya, berapa kedalaman lipidnya. Nah, kalau Anda tadi membuat potongannya tidak sama seperti ini, ya tidak apa-apa, karena kan baru belajar ya, ternyata bikin zona lift itu seperti apa. Ya, artinya
zona lift itu hampir sama dengan zona air bersih, sama juga dengan zona AC. Yaitu apa? Perletakan dari ruang mekanikal atau ruang mesin liftnya. Juga ada perpindahan tadi, ya. Nah, ini ada yang baru terkait dengan model zonasi lift, ya. Bentar. Itu pada gambar halaman 63. Saya tayangkan dulu. Nah, ini dikatakan sebagai lift double decker. Ya. Ada dua pemahaman ya, setelah saya membaca buku ini dan pada saat saya melakukan survei di Solo Grand Mall. Jadi yang dimaksud double decker yang dari buku ini itu mengatakan lift ganjil genap. Gitu. Kayak jalan di Jakarta ya. Plat mobil ganjil dan genap. Kalau ini liftnya lantai 1, 3, 5, 7 gitu ya. Terus 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Kita lihat di sini. Pada saat di lantai ini ya, di lantai ini ya bebas lah mau mengatakan genap dulu baru ganjil atau ganjil dulu baru genap silakan karena ground floor itu kan pasti satu ya. Ya makanya genap gitu ya. Oke, nah ini naik kan, Dek. Nah, padahal saya pengen ke lantai ganjil ya. Saya pakai eskalator dulu, baru naik lift yang ini. Kalau saya hanya di lantai genap, saya cukup naik yang lantai, saya cukup naik di lantai ini. Bisa nggak, Bu, ini kita anggap sebagai lantai satu saja gitu ya, misalnya. Kalau sudah menggunakan ini, berarti kan satu, ini dua kan, misalnya. Ya. Mungkin dibuat ini loh, Dek. Lantai satu itu berarti liftnya genap. Bisa kan dibuat persilangan itu. Sah-sah saja. Karena liftnya itu kan diprogram. Gitu kan. Diprogram sama IP-nya. Mau lift yang genap di mana, yang ganjil di mana. Gitu kan. Bebas saja. Yang penting tahulah kode-kodenya. Ya, angka-angka itu hanya liftnya, angkanya genap semua, ini ganjil semua. Terus kita lihat ya di sini. Ya, nih sama kan. Nah, ini kan hanya berhenti di lantai genap dan ganjil gitu ya. Lalu yang di demo itu ya dimaksud double decker gimana? Nah, Anda pernah ke sana ya? Sering ya mungkin. Pada saat Anda masuk tek gitu. Nanti Anda waktu di basement, Anda tuh keluarnya ke sana loh. Tuh. Masuk dari sini, keluarnya sana. Nah, saya pernah mengalami itu. Pada saat saya mau keluar, kan saya masih menghadap pintu yang tadi. Pada saat berhenti, loh, kok pintunya buka yang belakang gitu ya, saya balik. Nah, ahli teknisi ya, itu mengatakan itu lift double decker. Pada saya double bukaan ya, depan belakang, namanya istilah. Sehingga kalau Anda menemukan apa model lift yang kayak di Grand Mall, ya boleh Anda mengatakan di double decker. Tapi di teori ini kok ganjil genap. Jadi agak berbeda ya. Ternyata ada kok liftnya itu yang harus membuka di dua tempat. Lalu ini enaknya di mana? Ya efisien. Efisien. Dia berhenti setiap dua lantai. Set, set, set gitu kan. Ini akan lebih hemat. Apabila lantainya itu di atas 20 itu ini hemat sekali deh. Karena hanya ganjil genap gitu. Ya. Nah, lebih hemat lagi ya, misalnya khusus di lantai berapa itu liftnya berhenti gitu ya. Liftnya berhenti terus naik tangga. Nah, kemudian di lantai setelah naik tangga itu Anda bikin berapa lapis? 3 lapis atau 4 lapis baru ada lift lagi. Tidak masalah karena lift pun boleh diletakkan di selokan. Ya, itu lebih hemat lagi. Nah, ini akan dipakai mengenai sampai 100 gitu ya. Sehingga saya nggak perlu menunggu. Saya lantainya tuh 17. Ini masih lantai 8, lama banget gitu ya.
Nah, kalau Anda pengen cepat, ya, Anda turun di lantai 16, tinggal naik eskalator. Juga bisa kayak gitu, bebas. Nah, apakah ini tuh muncul hanya di lantai 1 dan 2? Itu juga haknya si arsitek. Misalnya ya, Anda membuat zona 1 sampai 5. Di lantai 1 ada ini, lantai 5 ada ini. Gitu. Terus lantai 5-6 ya, 5-6 karena untuk perpindahan itu, 5 ya, sorry. Lantai 5 ada ini, lantai 10. Misalnya ada lagi di atas 10. Tergantung zonanya. Ya, ini kan kalau digambar hanya lantai 1 saja ya. Apakah di atas ada? Boleh. Karena kalau saya hanya berhenti di lantai 8 gitu ya, sudah saya sampai lantai 8. Yang mau lanjut silakan gitu kan. Artinya, saya membuat zonasi 1-5, kemudian 5-10, 10-15. Nah, jadi di setiap zona-zona itu nanti muncul ini. Ya, itu akan lebih memudahkan. Oke, gitu ya. Nah, ini adalah model double decker tapi versi dari buku sistem bangunan tinggi. Nah, apakah cuma nanti Anda browsing saja di internet lift yang ada bukaan dua itu namanya apa? Pasti yang namanya kan double ya. Apakah double access apa bahasanya? Karena yang saya dengar dulu double decker itu apa, Pak? Masuknya dari sini nanti keluarnya lewat belakang. Oh, gitu. Sebelum buku ini diterbitkan. Nah, setelah buku diterbitkan, saya membaca, oh ini pasti double access gitu ya. Ternyata beda. Ternyata ganjil genap. Oke, itulah pemahaman yang sebenarnya nggak keliru sih. Belum memahami saja. Nah, berikutnya. Ya. Apabila jumlah liftnya itu banyak, lalu bagaimana cara kita untuk menatanya? Anda bisa buka halaman 60. Ya, halaman 60. Ini contoh bentuk tata letaknya. Ini sebuah pilihan. Mana yang Anda inginkan? Kemarin misalnya Anda menghitung lantai 1 itu ada 3 itu, Bu. Itu akan lobby ke sini, lobby. Lobby itu tempat menunggu ini ya. Terus nanti di lantai zona atasnya tinggal 2. Yang apa-apa, mana yang hilang? Misalnya yang hilang ini, gitu ya. Tinggal 2. Main ke atas makin hilang lagi. Tinggal ini hilang, tinggal satu lagi. Nah, mungkin ini bentuk seperti alternatifnya ini berhadapan. Ini 3 alternatifnya begini. Ini 4 jejer. Ini sebenarnya ini sama kan ya? Ini sama. Nah, ini sama kan? Atas ini berhadapan 3. Ternyata ruang-ruang ini masih bisa dimanfaatkan. Itu hanya 4 ini juga. Masih banyak bentuk lift itu halaman 61 ya. Halaman 61 itu malah melingkar. Saking banyaknya lift ya. Melingkar gitu ya. Jadi posisinya di sini, sorry di sini. Ini malah nggak ada ya. Ini posnya pindah sini dan nambah lagi di sini. Nah, ini yang kosong. Ini yang kosong karena untuk akses ya. Sebenarnya hampir sama, cuma posnya seperti ini. Oke. Ya, sebelum saya lanjut ke perhitungan, apa ada pertanyaan? Oke, silakan. Jika ada pertanyaan. Sambil saya menyiapkan tugasnya ya. Setelah saya belum koreksi ya tugas masing-masing itu. Tapi saya akan mencoba membuka satu. Kita cek ya. Saya acak saja ini. Kelompok 4.
Saya buka kelompok 4 ya. Kita pelajari satu persatu ya. Oke, ini kelompoknya ini. Ada semua ya pasti ya, Dik ya. Ini ada perwakilannya. Lantai 1 sampai 3. Oh, zonanya begitu. Oke, kita lihat ya. Yang buat zonanya 1 sampai 3. Sekian orang, 150. Ini sesuai ketentuan, ini sesuai ketentuan ya. Ini juga sesuai ketentuan. Kapasitas liftnya harus 12 orang itu ya. Berarti ketemu berapa? Sekian. Ini berdasarkan di tabel. Kalau kapasitasnya 12, maka hanya 1.000 kilo. Maka 1.000 dibagi 12, kemudian sudah betul. 4% itu karena kantor. Beda kalau apartemen itu 3, terkait dengan penghuni bangunan ya, persentase. Kemudian kalau hotel itu 5, berarti ini 4 sudah betul. Dan kita hitung ya, N-1 karena 3, berarti 3-1, ketemunya sekian detik. Dan dimasukkan ke rumus, set, ketemu 1 lift. Ini baru zona 1. Sekarang kita masuk zona 2, 4 sampai 8, 250 orang. Oke. 4, 5, 6, 7, 8, 5 lantai, ini masih sama, isinya sama ya. Terus N-1, karena ini berapa lapis? 5 lapis ya. Ini 5 lapis ya, jadi 5-1. Saya cek. Oke, kemudian dihitung lagi, ketemu 1 lift. Lalu 9 sampai 10, ya, berarti hanya 2 lantai, berarti N2-nya 2-1. Terus kemudian berapakah kebutuhannya? 1. Akhirnya zona 1, zona 2, zona 3, semuanya 1 lift. Ya. Nah terus, bentar, kita cek ya. Nah ini gimana ini? Ini ada lift lantai zona 1. Ini kenapa kosong? Kenapa tidak digambar liftnya? Coba silakan kelompok 4 untuk menjawab. Ini perwakilan saja, Dik. Saya belum ngecek yang lain. Permisi, Bu. Izin menjawab. Ya. Itu ya. Kereta liftnya ada, tapi karena bukan di zonanya, jadi dibuat garisnya lebih tipis, Bu. Bukan di zonanya. Artinya orang tidak bisa masuk lewat sini? Iya. Nah, ini ada perbedaan ya. Ini memang Anda membuatnya kan zona 4 sampai 8. Tapi apakah zona 4 sampai 8 itu naiknya lantai 4? Kan enggak ya, kayak di gambar tadi itu. Tetap naik lantai 1. Hanya dia langsung menuju lantai 4. Nah, cuma di lantai 4, 5, 6, 7, 8 itu liftnya membuka terus. Ya. Jadi di lantai semua, di lantai ground itu harus digambar utuh kayak gini. Digambar utuh. Seperti ini. Karena apa? Saya boleh masuk ke sini, bahkan di zona 9 ya, lantai 9 pun saya bisa naik dari sini. Hanya langsung lantai 1, seret, ketemu lantai 9. Kalau ini lantai 1, seret, ketemu lantai 4. Nah, ini setiap lantai. Lantai 1, 2, 3, sesuai zonanya. Ya. Nah, itu supaya paham saja. Ini lantai zona masih ada, lantai 3 berarti ini habis ya. Oke, berarti di lantai 4, ini kenapa Anda tidak membuat lantai 4? Artinya di atas ini kan mesin lift ya. Gitu. Letaknya di mana? Ya di atasnya ini. Jadi Anda harus menggambar lantai 4. Ini adalah, ini lift semua, tapi ini ruang mesin lift. Jadi harus digambar terus. Nah, lewat lantai 4, berarti lantai 5 ya, ini bisa dipakai ruangan yang lain. Karena ruang mesin liftnya lantai 4. Ruang lain-lain apa misalnya? Ya kantor boleh, ya working space kan, hanya ruangan di sini bisa. Ya. Jadi ini kan lantai 4, ini ruang mesin liftnya ini. Lalu ini bisa dipakai namanya leasing space ini. Nah, leasing space itu
core-nya itu bisa di tidak di, dibikin, dinding core-nya tidak dibikin, dinding core-nya cuma tinggal ini saja. Nah, ini jadikan co-working space ini, bisa nambah ruang lagi di sini. Nah, yang tadi itu dia naik lantai ini loh, Mbak. Tetap naik di sini, seret, gitu kan. Tek. Ini buka tiap lantai. Buka terus. Nah, berhenti. Nah, di sinilah mesin liftnya. Yang ini, tetap naik lantai satu. Set, terus langsung ke sini. Nah, ini buka tiap lantai. Ya. Begitu seterusnya. Nah, kemudian detail kita cek ya. Contoh satu aja kayaknya sudah betul. Contoh betul. Nah, kita cek ya. Berapakah ini harusnya kan masing-masingnya 12 orang ya. Masing-masing 12 di sini berarti ini adalah C gitu ya. Ini C itu berarti ukurannya C 0,9. Ini ada berapa ini? 0,93. Ini 0,93 ya. Oke, sudah benar. Kemudian B. B berarti yang ini ya, lebarnya ini, ruang ini ya. Kita cek B itu 2,2. Di sini itu hitungannya untuk minimal ya. Ini 1,4. Nah, ini yang kurang. Ini sudah benar, 0,93 sudah betul. Kalau yang B ini 2,2 harusnya. Kemudian yang A sama 2,2. Di sini 2,2. Nah, ini mestinya ya, kalau Anda sudah benar di atas, kalau ini salah pun ya nilainya kan jadi berkurang. Ya, sehingga dicek betul deh. Ini C, yang ini B, ini A. Nah, ukurannya ini, ya kalau ukuran ini kan tergantung ya, dek, macam-macam merek sih. Yang penting kita punya hoistway-nya itu, yang kita desain kan hoistway ya. Nah, itu sesuai ini saja, sesuai tabel ini. Ya. Oke, kelompok 4, benar ini. Ya. Hanya masalahnya ini nggak apa-apa, nanti diperbaiki ya untuk di tugas besar, bahwa ini tidak boleh kosong, harus diisi. Ya. Lift karena dia harus naik. Oke, kelompok 4 benar. Terus yang kelas ini satu-satu aja ya. Ya kan? Satu-satu aja ya. Kelompok 1 sampai 6 saya ambil 4 ya. Terus kelompok 7 sampai 12. Ini saya acak juga. Saya ambil 8. Ambil 8. Saya tadi belum stop share tuh. Kelompok 8. Sudah terlihat ya. Saya nggak pakai earphone ini. Agak sakit. Kelamaan pakai kerennya sakit. Oke, ini ya. 1, 3, 8, oke. Nah, ini kan sesuai soalnya. Nanti bebas pada saat tugas besar Anda mau gonta-ganti boleh. Nah, ini digonta-ganti boleh. Kemudian kita cek ya. Tinggi 4, S-nya benar, 1000, sudah benar. Saya tidak mengatakan ini berapa, tapi saya hanya mengatakan kapasitasnya 12. Jadi Anda cari sendiri kan daya angkutnya. Oke, 4 meter persegi. Ya, N, yang 1, 1 lift, oke. 5 lapis ya.
ya. N1 min 1, N2 min 1, ya, 1 lift. Ya, dan ke lantai 1 kan, N1 plus N2. Oke. Nah, ini menjadi sebenarnya menjadi acuan, ya. Menjadi acuan di mana penumpang itu naik gitu. Jadi artinya meskipun dia itu zonamu itu lantai 9 itu ya, dia tetap naik di sini, lantai 1 di ground. Dia tidak ujuk-ujuk terus naik lantai 9 itu enggak. Pasti dari bawah dulu. Ya, akhirnya sebenarnya butuh satu lift ya. Nah, sekarang kita lihat denahnya. Ini ya, 1, 2, 3. Ini di warna itu berarti ada keterangannya mesti. Loh, enggak ada kan? Yuk, kalian tuh kadang gini loh. Anda kan membuat warna. Nah, ini maksudnya harus ada keterangan. Merah itu zona berapa? Biru zona berapa? Ya, hijau juga. Ya, ini bagus memberi tanda. Nah, kalau gambarnya sudah seperti ini, ini artinya setiap liftnya tuh bisa masuk ini. Ini jangan ditutup deh. Ya, ini kan lantai 1. Kalian ya, saya ke denah ya. Ini kan dibuka, berarti ini zona 1. Karena bisa masuk kan. Nah, ini jangan ditutup. Ini tetap dibuka, semua lantai 1 dibuka liftnya. Hanya di lantai 2, 3 tutup. Karena dia hanya 1 sampai 4 saja. Nanti lantai 4 buka. Terus 4, 5, 6, 7, 8 buka terus. Ini buka juga lantai 1. Tapi ditutup lantai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bukanya di lantai 9. Nah, kalau saya nggak salah loh ya, berarti yang keliru Bu, ini zona 1, ini 3, ini 2, silakan aja. Ya, tapi ini jangan ditutup, ini udah benar nih, ada gambar liftnya, gitu ya. Tapi ini dibuka posisi ini, pintu liftnya. Oke, denahnya sudah benar. Kalau ruang-ruangnya menyesuaikan ya, saya juga belum bisa menentukan ruang pamerannya untuk industri apa saja gitu ya. Nanti menyesuaikan saja. Ya, nah ini lantai 2 tuh buka terus ini. Nah, ya kan buka terus ya. Ya ini udah benar, nutup ini. Nutup terus. Ya. Kebetulan denah itu saya bedakan ya antara ini dengan yang kemarin. Karena posisinya ini kan campur ya antara perkantoran dan mall. Artinya kan lebih rumit. Ya. Nah, misalnya mall itu Anda bikin 1 sampai 3 itu. Terus lantai 4 sampai 10 ya, itu kantor itu. Makanya ini liftnya khusus untuk mall. Nah, ini nutup karena memang ke kantor dua ini. Ya. Jadi kalau ditanya misalnya kenapa kok liftnya ini tidak buka di lantai 2 dan seterusnya? Karena ini lift untuk perkantoran, sedangkan ini lift untuk pertokoan mall. Meskipun ya Anda di sini sudah disediakan eskalator, travelator, ini tetap ada. Karena terkadang membawa barang langsung menuju area parkir. Nah, ini kalau punya basement, berarti lift yang ini, ya, atau mungkin semua lift boleh, semua lift ini. Sampai basement. Ya, sehingga barang itu keluar dari pintu lift sudah dekat dengan area parkir. Ya, jadi area yang menuju mall, lift Anda liftnya kan. Nah, ini boleh Anda teruskan sampai basement untuk memindah barang supaya cepat gitu ya. Nah, untuk yang kantor salah satu saja. Karena terkadang kantor butuh meja, ya perabotan itu loh, kan berat. Nah, itu diangkut dari mana? Nah, diangkutnya dari lantai basement gitu kan. Ya, sudah pakai salah satu liftnya, nanti tinggal menuju ke lantai berapa. Nah, kalau misalnya butuhnya di lantai 9, padahal liftnya ada di sini, ya terpaksanya, kayak tadi itu, di lantai 8 Anda sediakan travelator. Supaya efisien, karena kalau dua-duanya sampai lantai basement kan berarti butuh dayanya kan juga besar ya. Jadi salah satu saja ini. Oke. Memang soal ini kan lebih rumit ya. Jadi
jadi mixed use ini. Ini latihan mixed use dulu. Oke, ini masih lantai 3 ya. Sekarang kita pindah lantai 4. Nah, ternyata di lantai 4 ramenya luar biasa. Ini bagus ini. Dia menggunakan dengan yang kemarin, fungsinya berbeda. Boleh. Jadi lantai 1, 2, 3 dia gunakan mall, kemudian lantai 4 seterusnya kantor. Sama kan dengan kemarin itu juga kantor sebenarnya. Pusat industri digital kan ini kantor ya. Nah, posisi ini yang saya maksud itu benar. Jadi area-area bising, ya, area bising karena suara, ya, karena getaran mesin pompa, nah itu taruh luar. Supaya tidak mengganggu area sekitarnya. Nah, untuk liftnya benar, ini tutup terus, ini memang sudah selesai. Ini ruang mesin lift, ini lantai 4 ya. Jadi kelompok 8 itu kayaknya sudah pahami. Jadi kalau saya tuh ngasih 100 misalnya ya ke kelompok 8, itu utuh gitu loh deh. Karena setiap poinnya itu saya lihat benar. Posisi ruang mesin lift benar di lantai 4. Terus ternyata di lantai 4 itu kita anggap sekali lobby yang tadi itu ya. Karena ada ruang mesin dan sebagainya ini. Nah ini buka terus ya, karena lantainya dia sendiri. Maka nanti lantai 4, 8, 4, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 4 terus. Ini masih nutup. Ya, kita cek, oke ini sudah benar ya, lantai 4. Sudah habis, sudah hilang, ya kan? Karena mesin liftnya ya. Nah, terus kemudian diganti ruangnya menjadi gudang. Silahkan, boleh. Oke, ini lantai 5 saja, oh sampai 8. Oh, ternyata tipikal lantai 5 sampai 8 ini jadi ruang gudang gitu ya. Terus lantai 9. Nah, ini jadi ruang mesin lift. Ini liftnya buka ganti. Padahal saya itu acak ya milihnya, tapi saya milih contoh yang kira-kira kok benar itu gimana ya? Saya nggak tahu loh, Dek. Benar nih? Saya belum ngecek satu pun. Ya kebetulan saya nggak pola luar biasa. Terus lantai 10, ini lantai 9 ya, lantai 10. Nih, nyata di lantai 10 ada ini. Nah ini ada kekurangannya, Dek. Ya, ya saya nggak tahu. Seandainya ruang-ruang ini agak terganggu ya, dengan ini bisa lah, Anda geser lah keluar itu ya ruangan ini. Atau terpaksa Anda harus ada peredam suara untuk material dindingnya. Kemarin saya sudah review ini, posisi ini, bukannya salah, nggak pas aja. Kenapa Anda nggak letakkan di luar kayak tadi itu? Ya kan? Saya segini ya. Nah ini Anda berarti menyediakan ini lagi ya. Ini kan sudah hilang masanya ya. Gak apa-apa, ya sudah. Anda menyediakan berapa meter persegi untuk ini, ya, peredam suara itu. Ya. Ini lantai bawahnya apa tadi? Ya, ini berarti par lantainya harus benar-benar ini ya, lantai bawahnya ini ya. Kalau bocor gitu, nah, ini banyak banget soalnya. Nih. Lantai bawahnya ini tadi itu kan aman, itu lantai 9 ya. Jadi kalau ada kebocoran tuh masih aman itu. Nah kalau yang ini tadi, yang ini, oh ini aman banget, nggak ada apa-apanya. Cuma pertanyaan saya, ini kolomnya mana ya? Apa di lantai ini? Ini berarti maksudnya ya. Ini kok nggak ada? Nih. Yang sini enggak ada. Berarti kan Anda tadi membuatnya di sini ya, kalau nggak salah. Berarti ada di sini nih. Ini kolomnya ke sini. Atau kalau pengen aman ya sudah ini saja. Ini. Cuma nanti bawahnya ini apa? Nggak gede banget ya. Nggak ada kolom di bawahnya itu. Ini juga nggak ada. Artinya ada deh. Karena dia ini menopang ini kan. Menopangnya berat loh deh. Nah ini loh. Ini tadi kayaknya nggak ada kolom deh ini di sini nih. Dan ini kan di sini toh kolomnya ini gandul ya berarti sampai lever. Memang agak berbahaya nih.
depannya berat, di sini nggak ada kolom. Pak Yaman gimana ya? Diambil aja semuanya ini. Ya, diambil semuanya. Supaya bebannya tidak terlalu berat di sini. Nanti diganti lever nanti. Ya. Maaf ini, saya jadi mengarah ke struktur. Ya, karena ada hubungannya kan. Nah, ini Anda hitung tadi berapa berapa liter coba. Ini kalau dihitung dengan strukturnya terus berarti lantai ini yang kuat banget dong. Ya. Padahal tadi di sini nggak ada kolomnya. Tidak ada kolomnya. Ini kosong, pas toh ini. Loh, siapa yang akan menopang ini tadi? Yang mendingan segini kan tadi. Ini kamu kasih kolom dan ini paling aman. Gitu. Misalnya ngitung rumusnya salah pun itu aman sekali, kolomnya gede banget. Sekarang kita lihat potongannya ya. Ini motong apa ya ini? Kelompok 8 ini motong apa ini? Kok nggak ada lipnya? Ini apa tadi? Ini ada lipnya tadi, ini apa tadi? Artinya gini, kamu harus menghemat ya, menghemat tenaga, menghemat waktu gitu. Kalau memang potongan itu tidak sesuai materi, apa yang dibuat? Coba ini potongan apa, kelompok 8? Air bukan, ya kan? Ya kan? Nggak ada papanya ini. Atau potongan struktur ini apa maksudnya ini gradasi kalau memang, ini harus dijelaskan ini maksudnya apa potongan ini gitu kan. Oh, ini dilatasi itu karena terlalu panjang gitu ya. Kalau memang dilatasi ya kan? Oke, sepanjang ini kan panjang banget ini nggak tahu berapa. Ini dilatasi di sini. Boleh, kamu bikin potongan. Tapi ada penjelasannya gitu loh, ini apa. Saya baru menduga saja. Ya mungkin bermanfaat potongan ini, karena posisi ini kan. Mana kalau dilatasi, kok ini nggak ada penghubungnya ya. Nah coba, kelompok 8 ini gambarnya sudah benar ya. Hanya masalahnya di potongan ini agak mengganggu ini. Ya, semua gambar harus ada manfaatnya. Tuh. Nah, ini kita lihat ya, kita cek nih. 1, 2, 3. Nah, kedalaman ini sesuai dengan tinggi ya, deh ya. Sesuai dengan lapisnya. Misalnya ini, berapa lapis lah ini? 1, 2, 3 kan? Nah, berarti berapa kedalamannya? 5, kan menurut Anji. Di bawah 1,7. Nih. Ini aja di bawah 1,7 ya. Ya ini kan 3 lapisnya. Oke, ini setiap lantai buka. Oke. Ini buka lantai 1, kemudian berhenti di lantai 2, 3, buka lagi lantai 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini kedalamannya berbeda pasti. Ya kan? Lapisnya gitu. Nah, kalau ini ya karena beban ya, beban dia untuk berdiri. Ini berarti kita anggap 10 ini. Karena lipidnya kan di sini ya, kita anggap 10. Berarti berapa? 1,9 deh. Di bawah 1,7 ini berarti berapa nih? 1 sampai 8 ya. Berarti sama kan? 9 8 sampai 10 sama nih berarti. Ini 1,8, 1,8. Yang berbeda sendiri ini. Ini benar, ya, mesin liftnya sudah benar. Ini juga sudah benar. Nah, benar. Potongnya betul. Nah, cuman lebih bagus dilengkapi ya, Dek. Ini ada ukuran di sini, gitu ya. Berapa sih ketinggian ini ya? 4 meter pasti kan, 4 meter, 4 meter. Nah, terus yang ini berapa, gitu. Cuman agak berbeda, saya nggak tahu ya. Saya mau cek ini. Ini sama yang bawah. Ini apakah sama ini sama ini? Hmm.
Nah, ini kemudian kita cek ya. Ini kenapa enggak sekalinya nih ini kedalamannya? Satu aja, ya. Ini kan tujuannya mau memperlihatkan ini kan. Sudah zona 1 sampai 3 maka kedalamannya berapa? Terus di sini 4 sampai 8 kedalamannya berapa? Ya, 9 sampai 10 kedalaman berapa? Itu jadi hemat waktu, hemat tenaga. Terus ini ya. Kapasitasnya kan semua 12. Kita cek yuk. Nah, ini berapa? C. C-nya 12. Berarti C-nya itu 0,9. Ini berapa ini? Oke, sudah benar. B. Berarti ini ya, 22. A, 22 ini benar. Ya. Detailnya sudah oke, sudah benar. Tinggal ini saja ya, yang kurang gitu ya. Atau mungkin ada di bawahnya lagi? Oh, ada lagi. Ini belum ada ini, dalamnya. Ya, sudah bagus ini, sudah bagus. Hanya ini aja yang belum, ya, dalamnya. Oh, berarti ini 9 sampai 10 ya. Lengkap banget kan? Ya benar, kelompok 8 sudah betul ya. Hitungannya betul, gambarnya juga benar. Hanya tadi ya. Ini saja yang ini atau yang ini terkait dengan apa? Beban ya, Dik. Berapa sih beban struktur yang diterima? Tapi ini semuanya benar. Selamat nih, kelompok 8 nilainya 100 ini butuh. Nah, sekarang yang kelas kelompok 13 sampai 19. Ini saya juga, ini ya, bebas lagi ya. Di 48, berarti berapa? 16. Ini asa ya. Sekarang saya masuk share screen kelompok 16. Ini. Ini sama ya. Ini sama. Ini soalnya toko dan kantor ya. M-1, 3-1, sekian. Ya, satu lift. Kemudian N1, 3, min 1, N2-nya 5 kali 5 lapis, ketemunya sekian. Ini kenapa? Ini sebenarnya tidak perlu dibuat ini. Karena yang butuh N cuma ini. Yang butuh N cuma ini loh. Di T-nya ini. Ya, bahasa Anda menggunakan rumus ini, ya, maka ini jadi apa, Dek? Double. Saya menggunakan gini, pada saat Anda menggunakan rumus multi zone, ya, bahasa menggunakan itu, maka yang berpengaruh terhadap N kecil itu T-nya saja, Dek. Ya. Karena kalau ini sudah dimasukkan, maka ini otomatis ada di sini, ada di T. Ini di zona 3 juga gitu. Ya kan? Enggak usah, Dek, enggak usah. Ya, jadi cukup ini saja. Cukup ini detailnya saja. Ininya tidak usah dimasukkan. Enggak usah ngapus ya. Karena kan kamu sudah ngitung ini kan, ya kan? Sudah menghitung ini. P-nya sudah ada di sini, PP sudah ada di sini, gitu kan? Oke. Ya ini yang jadi masalahnya aja sih. Kalau untuk T-nya sudah benar. Oke, ini benar yang kemarin.
satu. Ini gimana nih? Zona satu, zona dua, zona tiga. Enggak, kelompok 16. Ini gimana untuk dinahnya itu? Tadi ada menghitung zona 1, 2, 3. Tapi di gambarnya hanya ada zona 1 dan 2. Apa tiganya di sini? Permisi, Bu. Jadi kami itu kan menghitung zona 3-nya. Kami memutuskan untuk enggak pakai lift gitu. Jadi diganti pakai tangga aja yang di zona 3. Yang zona 3? Iya. Berarti jangan dihitung. Nah, yang ini jangan dihitung kalau gitu. Ya kan? Maksudmu kan hanya dua lantai gitu kan? Iya, Bu. Gak usah dihitung yang ini. Oh, oke. Okay. Rumus ini pernah saya baca di buku yang lain ya. Ternyata untuk multi-zone itu hanya berpengaruh pada T-nya, Dik. Ya. Jadi pada N-nya itu nggak perlu dikalikan lagi, karena dia sudah terpengaruh pada T-nya itu. Ya, dan sudah ada P, sudah ada PB. Oke, sekarang kita lihat ya. Ini kelompok ini menghilangkan lift zona 3. Ya, menghilangkan lift zona 3. Berarti di lantai ini nggak ada ya. Berarti tinggal mesin liftnya, terus dia menggunakan tangga. Berarti ada lantai 10 ya. Nah, ini tangganya di mana yang lantai 9? Artinya digambar kan? Misalkan ini adalah ruang mesin lift, berarti sebelahnya ini ada tangga untuk naik ke lantai 10. Karena di lantai 10 itu ada ini. Nih, ada tangga ini. Nah, sekarang kita lihat ya, basement. Ternyata di basement tidak ada liftnya. Basement tidak ada lift, berarti dia, kamu ya, kelompok 16 ini mengambil berapa meter ini? 1, 2, 3, 4. Misalnya ya, kita ambilnya 1, kan di bawah 1,7 ya, misalnya 1,5 gitu. Ini tingginya berapa? Misalnya 3 meter, berarti ini tinggal 1,5. Gitu. Nah, artinya kan boleh Anda menaikkan ini di posisi ketinggian basement ini. Karena Anda mengurinya sampai 1, mungkin 1 meter ya. Ya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1,8 yang ini. Kalau untuk lewat sirkulasi mobil nggak masalah ya. Tapi kalau untuk orang itu. Nah, jadi ini perlu dipertimbangkan berapakah ketinggian ruang basement yang ini, kemudian Anda potong di sini. Karena tidak ada ini, tidak ada ukurannya. Ya. Berapa, apakah sama? Yuk, sudah selesai. Tidak ada detailnya. Permintaan saya apa? Oh iya, permintaan saya sampai ke potongan. Berarti tadi bonus, yang kelompok tadi bonus. Oke, kelompok 16, ini sebenarnya Anda sudah betul di sini. Ya, karena ada pengaruh rumus yang di buku ini ya, dia masukkan lagi N. Padahal sebenarnya sudah ada di sini. Banyak waktu saya belajar ini, masih bolak-balik. Terus, seandainya ini saya masukkan N,
Yang di lantai satu kenapa tidak ada apa rumus M-nya gitu kan? Makanya daripada bermasalah, ya, kita kembalikan ke single zone untuk yang N besarnya, tapi T-nya kita masuk ke multi zone. Karena kalau di logika yang benar ini, yang benar yang tadi, sorry. Ininya benar, tapi kalau di logika ini kali N-nya nih. Oke, kelompok 16. Tidak salah total. Ya, tapi hanya karena masalah ini, ya. Saya nggak tahu apakah Anda kemarin tidak baca chat atau tidak diinfokan gitu ya. Mohon maaf, ini hanya AB saja ya. 16. Oke. Berarti kelompok masing-masing sudah ya. Sekarang ada pertanyaan untuk perhitungan? Atau Anda minta semua kelompok? Mungkin nggak perlu semua kelompok saya. Ya, oke. Okay. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke, berarti sudah selesai ya untuk hitungan, nanti saya akan koreksi satu persatu saja. Ini sebagai perwakilan. Sekarang kita masuk materi. Ini saya belum foto, silakan Anda baca halaman 73 ya, Dik. Di halaman 73, itu ada istilah namanya dumbwaiter. Ya, dumbwaiter. Itu lift yang ukurannya kecil. Fungsinya apa ini? Memindahkan barang yang memang berukuran kecil. Gitu. Silakan nanti, misalnya ya, contoh di perkantoran bank. Kan hanya untuk mengantar brankas uang, ya, ukurannya paling hanya berapa, 1 meter kali 1 meter gitu ya. Tidak perlu lift segede orang gitu. Maka cukup pakai lift ini, dumbwaiter. Brankasnya aja yang dia kirim. Itu contoh kalau di perkantoran bank. Sekarang, kalau misalnya itu ada di pesawat gitu ya, apa butuh lift segede orang? Ternyata enggak juga. Untuk mengantar makanan yang dimasukkan ke dalam box itu. Padahal kalau pesawat itu sampai bertingkat gitu ya. Kalau orangnya kan naik tangga. Nah, terus makanannya pakai apa? Ternyata pakai dumbwaiter. Kemudian ada lagi di mana? Kalau rumah sakit itu memang lift orang, lift biasa. Gitu. Namanya lift service. Ya. Karena ada lift khusus pasien, lift penumpang gitu ya. Yang lift service gitu. Ada yang butuh dumbwaiter, tapi seringnya supaya hemat, enggak ukuran orang saja. Ya, di makanan itu ya orangnya masuk, makanannya masuk. Ngantar laundry juga gitu. Orangnya masuk, boxnya laundry masuk. Nah, untuk ukurannya nanti silakan ya di sini Anda baca gitu. Tingginya itu maksimal 1,25 meter. Ya. Kemudian kecepatannya itu 0,2 sampai 0,75. Jadi tidak terlalu, tidak kenceng lah. Katanya. Nah, ini dumbwaiter. Kemudian, ini saya juga. Entah di halaman. 59. Oke, lama 59. Jadi kalau kuliah saya harus buka buku ya. Nah, kalau nggak masuk buku, kalau ketiduran itu ya nggak mungkin. Kecuali ini direkam gitu. Di lama 59 itu ada dua jenis lift. Yang atas itu lift hidrolik, yang bawah itu lift traksi, traction, tarik gitu ya.
Untuk yang hidrolik, itu mesinnya berada di bawah. Karena hidrolik berarti didorong. Ya. Nah, di sini hanya untuk berapa lantai gitu ya. Kalau menurut buku-buku yang sudah membuat ya terkait dengan lift hidrolik dan sebagainya di sini ya. Itu ada maksimalnya 6 lantai. Di atas 6 lantai maka gunakan traksi. Nah, artinya kalau bangunan rumah sakit 2 lantai itu boleh Bu pakai lift, Bu. Enggak mencapai 4 lantai. Boleh, tergantung kebutuhan. Nah, kalau rumah sakitnya sudah punya rem, apa pakai lift? Seandainya ukuran remnya itu sesuai dengan permen PU atau sudah rumah sakit, ya boleh. Ibu, maaf, share screen-nya ya. Ya, saya tidak share screen memang. Tidak ada share screen. Saya minta Anda tunggu membuka buku di halaman 59. Nah, pada punya buku enggak? Ada yang belum punya, ada yang punya. Oh. Ini kalau mau lihat materi, sebenarnya ada di materi kemarin ya. Cuman saya lebih senang kalau Anda tuh buka buku. Bentar. Ya, mungkin ada beberapa foto saja nanti saya sampaikan. Tapi untuk yang kali ini, saya ke ini aja, buku aja dulu ya. Di halaman 59. Kalau misalnya ada yang pinter ini deh, di foto gambarnya, terus Anda share screen boleh. Kan cepat ya, Anda tinggal hubungkan dengan laptop. Oke. Kemudian yang lift traksi atau yang tarik, ya, itu mesinnya bisa double. Bisa di bawah, bisa di atap. Yang penting kan katrol ya. Nah, yang motor penggeraknya itu bisa letakkan di bawah dan di atap. Nah, bedanya apa mesin apa traksi dan mesin tadi hidrolik gitu ya. Di sini ada untuk yang hidrolik itu ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, oke, okay, ini sudah ada share screen-nya nih. Ya. Semua sudah bisa melihat ya share screen-nya ya. Bisa, Bu. Ya, makasih. Siapa yang tadi share ini? Bagus ini. Ya. Yang di atas itu hidrolik ya. Nah, di situ ada 1 2 3 4 5 6 7 8 ada 8 poin yang sebagai syarat ya. Yang pertama tidak mengakibatkan tambahan beban di puncak bangunan. Oke. Dan beberapa karakter ya. Nomor 2 hanya untuk kecepatan yang rendah. Sama kayak dam waiter tadi ya. Berarti orangnya sedikit. Tuh. Jadi bangunannya rendah, orangnya sedikit. Nah, kalau bangunnya rendah, Bu, orangnya banyak ya, kayak rumah sakit tadi, maka traksi. Ya. Dan itu apa namanya? Bolak-baliknya kan lebih sering. Tuh. Sedangkan yang ini tuh lebih banyak diamnya gitu. Ya. Pemakaiannya tidak terlalu sesering rumah sakit. C, untuk melayani lantai yang jumlahnya sedikit, ya kan? Sehingga makanya dia sisinya dorong, bukan tarik. Nomor 4, kita lewatin ya. Sangat baik untuk mengangkut beban berat. Nah, ini tergantung kapasitas. Ya, dan berapa berat yang dia mampu. Lagi-lagi merek ya, Dek. Dengan kapasitas sekian merek ini itu, kecepatan sekian itu masing-masing punya kok spesifikasi. Artinya dia menjamin bahwa ini bisa mengangkat beban berat. Misalnya apa? Meja, bawa kursi, bawa
bed rumah sakit gitu ya. Kemudian oke, kita lewatin ya. Tidak membutuhkan counterweight. Karena gini, dorong itu dia lebih stabil kan ya. Kita dorong itu lebih stabil dibanding kita tarik. Kalau ditarik kan kadang-kadang masih posisinya labil gitu. Nah, supaya tidak labil, makanya dibutuhkan beban pemberat itu. Nah, kamu bisa melihat itu di liftnya Grand Mall deh. Jadi pada saat liftnya naik itu bandul, bahasanya bandul ya, beban pemberat turun. Apakah beban ini apa counterweight-nya itu juga ini Bu, lepas dari tar lift-nya? Lepas ya, tapi dia nempel. Ya, kayak ada relnya itu, dia nempel. Nah, bedanya di situ. Ya, dorong itu lebih lebih stabil daripada yang tarik, sehingga dorong tidak butuh counterweight. Kemudian yang H, menimbulkan suara yang lebih berisik ya. Kalau zaman sekarang itu sudah bisa diatasi ya. Ya. Adalah namanya perbaikan setiap merek. Ini suaranya berisik, mungkin itu komplain dari pembeli gitu ya. Ya, dia perbaiki lah. Itu masalah gampang kalau masalah berisik. Yang penting dia punya jaminan. Ini bisa untuk mengangkut barang berat gitu ya. Misalnya orang kapasitasnya sampai berapa? Apakah bisa sampai 12 atau hanya di bawah itu? Jadi satu ya, bisa mengangkut barang berat dan cuma lantainya yang sedikit. Jika Anda mau ngambil maksimal 6 lantai, poin di bawah 6 lantai, Anda boleh menggunakan hidrolik. Tapi tolong diingat, jadi kalau orangnya banyak dan ini apa namanya bolak-baliknya itu lebih sering, ya saran saya lebih baik traksi. Karena itu kayak rumah sakit. Terus yang bawah deh, coba di scroll ke atas, supaya kelihatan gambarnya yang traksi. Ya, yang traksi. Karena traksi, ya, ini sudah luar biasa. Mau ngangkut berapa saja bisa. Kecepatan berapa saja dia bisa. Nah, ini kalau dibandingkan dengan sistem air gitu ya, traksi itu kayak downfit. Berapa lantai pun dia bisa melayang. Nah, kalau upfit, nah itu kayak hidrolik tadi, ada batasan. Dia mampunya hanya lantai sampai lantai 2 gitu ya kalau upfit ya. Nah, hidrolik tadi mampunya sampai lantai 6 itu saja. Mungkin beban beratnya juga dia harus ada batasan merek gitu ya. Dan ini bolak-baliknya juga tidak sering. Nah, kalau harganya malah mana ya itu relatif gitu ya. Kalau Anda mau beli traksi yang cuma untuk 3 lantai mungkin harganya sama dengan hidrolik yang untuk 6 lantai. Terus jadi Anda mikir oh, berarti ya mendingan efisien yang 6 lantai ya, kayaknya sama kok bisa 6 lantai gitu. Tapi harus Anda pertimbangkan berapa kali bolak-baliknya. Ya. Kemudian jumlahnya penggunanya berapa. Kemudian untuk traksi, itu bisa digunakan sebagai lift kebakaran. Ada beberapa model ya untuk lift itu pada menu ya, di menunya itu. Di dalamnya bisa, kalau misalnya sedang terjadi accident, tak gempa bumi, entah mati lampu, tak kebakaran gitu ya. Tombol yang harus kamu cari itu satu, tombol telepon. Tombol telepon itu akan memberikan sinyal kayak ring gitu ya, ke operator. Nah, kalau tidak nemu itu, saya tidak nemu apa ya tombol telepon, mungkin loh ada tombol yang bisa mengubahnya ke lift kebakaran. Coba Mbak, kamu stop share. Saya ingin perlihatkan contoh lift kebakaran.
Contoh. Ya. Jadi pada saat kamu melakukan survei, ya, itu ini bukan gaya ini. Ini skala. Oh, nyata ketinggian tingginya dia sama lift itu lebih tinggi lift. Ya. Ya, terus dia menunjukkan ini lebarnya sekian, tingginya sekian gitu ya. Terus dia juga menunjukkan ini apa, ini pun apa gitu ya. Terus nah dia mengatakan ada spesifikasi liftnya. Nah, dia merangkan sayangnya kok ya hubnya kok hitam gitu ya. Coba diperbesar ya. Ini ada tombol telepon ini ya, telepon ini sama ring bell gitu ya. Tombol bantuan dan telepon darurat. Ini kalau terjadi accident tadi, apakah gempa bumi, kebakaran gitu ya, atau mati lampu. Terus nah, ini tinggal milih kamu tik-tik-tik yang mana gitu kan. Oke, ini untuk buka dan untuk pintu liftnya. Terus di sini ada tulisannya, oh ini ternyata hanya memuat sekian kilo. Oh, 8 orang gitu. Tapi pernah loh, Dek, jumlahnya 8. Itu masih bisa nambah 1 karena belum mencapai ini. Mana yang lebih dulu? Kilonya atau jumlahnya? Belum nyampe 8 kok sudah bunyi tet gitu, Bu. Oh, berarti beratnya kalian lebih ini, gitu kan? Jadi Anda jangan ngeyel pada saat masuk, "Wih, kalau belum 8 kok sudah bunyi gitu ya." Ada pilihan toh ini atau ini. Nah, jadi kalau ngeyel Anda nggak dibawa ke atas. Di sini ada kecepatan itu sekitar berapa ini? Ya, ini spesifikasi aja ya. Ini nggak. Semang saya jangan sampai ada merek sih. 1 meter per detik ini. Ini hotel deh. Nah, kemudian ini dulu yang saya katakan tadi, fireman service ya, ini harus dibuka ya, dibuka di sini tempatnya. Kenapa tinggi ya? Karena hanya teknisi yang boleh. Ini dibuka maka dirubah menjadi lift kebakaran. Kalau semuanya dua-duanya ya dua-duanya harus dinyalakan. Nah, tadi kan dua-duanya ada ya, kanan kiri ada semuanya. Maaf, ini kantor ding, sorry, ini kantor. Ini kalau sudah dibuka tombolnya dinyalakan, ini kan dikunci ya, dua lift itu berfungsi sebagai lift kebakaran. Kunci manual, bentar. Ini kan di sini. Ini kalau misalnya ya nggak bisa membuka gitu. Ini ada kunci manual di sini. Ya nggak semuanya ada sih, nggak semuanya. Tapi bisa juga di sini. Sama-sama darurat. Jadi ini tidak harus kebakaran sih, kondisi darurat. Gitu. Ya. Ini bunyikan alarm dan menjadikan ini sebagai lift kebakaran. Kalau ini, kalau pintunya macet, nggak bisa dibuka, maka dibukanya dengan ini. Posnya di sini. Nah, pengen tahu jenis-jenisnya, ya memang kita harus survei, kan? Oh, ternyata ada macam-macam ya, Bu. Ya, ini kita nggak nemuin ini di Siti Walidah. Nggak ada. Nggak ada model kunci kayak gini. Ini pun yang nggak ada, loh. Sehingga memang nggak bisa ya, mahasiswa itu naik yang lift tabung itu khusus ya, kan? Tapi dibuat khusus orang semua masuk itu ya bisa gitu kan, akan lebih aman itu kalau Anda di lift tabung kaca itu. Jadi kalau ada kejadian di dalam lift itu Anda bisa kan memberi apa namanya tanda. Nah, kalau lift yang sebelahnya tertutup gitu, asal menunya lengkap nggak masalah ya, Dek. Tadi ada telepon, tombol telepon itu sama alarm itu. Dan itu berfungsi sampai ke operator, itu tidak masalah.
takutnya kalau operatornya sendiri juga tidak memahami itu, ya, pengguna juga tidak paham. Jadi menu lift sekarang itu banyak banget loh. Kadang-kadang menu bar itu gede itu. Ini apa aja banyak banget itu. Ya, ini kalau kita sebagai penumpang ya memang tidak paham. Yang perlu kita pahami ya tadi aja. Ada telepon, ada alarm. Cukup itu, karena itu darurat. Terus menu, nomor lantai 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya. Kebetulan ini liftnya itu lift jadul. Jadi siapa aja boleh masuk. Ya. Nah, saya belum punya contoh lift itu yang masuknya dengan kartu, tapi saya pernah masuk. Gitu. Jadi di luar sini, itu ada apa kotak sensor. Kayak QR code itu loh, ditempelin gini, kartunya itu. Dan masing-masing apa namanya penyewa kan beda ya di hotel itu. Liftnya baru buka. Nah, setelah masuk, Anda boleh memilih nomor lantai berapa. Nah, kartu masuk ke dalam lift, ini kan smart building yang kemarin saya cerita itu ya, Cik. Itu hampir sama waktu saya survei di Malaysia itu tahun 2011. Jadi masuk kantor pakai ID card. Nah, kalau saya sudah masuk pakai ID card, saya naik lift manapun bisa. Nah, kalau itu hilang, nah repot. Makanya itu dikalung, dijadikan kalung ID card-nya itu. Bahayanya, kalau di kantor kan masa kerjanya sampai jam 4 sore ya, di setting itu bisa. Nah, kalau di hotel itu masa penggunaan ID card-nya itu sampai check out. Kemarin saya cerita juga ya, sudah melebihi masa check out lah bermasalah. Kartunya kan jadi nggak bisa digunakan. Nah, akhirnya gimana bisa turun? Lantai atas naik tangga ya nggak kuat. Nebeng tadi, nebeng penghuni yang mau turun. Atau kita lapor ke bagian apa customer service boleh, atau operator boleh, bahwa ini kartu saya sudah habis, ya berarti saya untuk mengaktifkan, saya berarti bayar. Tuh. Nah, ya Allah bayar, hanya untuk turun. Nah, jadi emang makanya kalau sudah ada batasan check out, ya segeralah check out. Jangan berlama-lama di situ. Itu bagus, artinya apa? Membuat kita jadi kayak di penjara gitu ya. Harusnya sudah pulang, malah nggak bisa pulang ini. Gitu. Ya, karena penyewanya sendiri, ya nggak pengen pulang. Harusnya sudah dari tadi keluar, masih di kamar terus. Ya. Nah, ini contoh yang jadi. Jadi saya malah tertarik apabila ya nanti Anda tugas besarnya itu tidak lagi mikirin apa stupa, lalu rencana dan sebagainya. Anda boleh survei. Di perkantoran sekarang kan sudah mulai, kayaknya sudah mulai boleh, gitu, mulai boleh. Mulai diizinkan untuk survei-survei seperti itu. Ya karena sekarang masa pandeminya kan sudah mulai berkurang gitu ya. Dicoba saja. Banyak perkantoran yang itu perkantoran yang baru di Sukarjo itu yang Pemkab itu ya. Boleh saya rasa nanti saya dibagi ya per kelompok ini membahas tentang lift saja itu ya karena pandemi kan boleh-boleh saja sah saja kelompok satu misalnya lift nanti kelompok dua hanya membahas sistem air bersih saja kelompok tiga bahas AC itu ya, tapi AC sentral ya. Kalau AC split nggak usah dibahas, itu tinggal beli saja jadi. Terus bahas terkait sama ini, pemadam kebakaran. Jadi satu gedung itu bisa 5 tema, khusus AC harus sentral. Nah, padahal kita 1-19 kan ya, Dek. Berarti ada berapa tuh? Ada 4 kelompok ya. Berarti kan 4 gedung. Ringan loh sebenarnya. Satu gedung dibahas oleh berapa tadi? 10 orang dikali. Kalau AC-nya tidak ada sentral, berarti kan satu gedung 4 saja, 4 tema yang dibahas. Cuma bahas itu. Tapi lengkap ya dengan perhitungannya. Sampai kamu evaluasi berapa liter upper tank di kantor ini. Terus kamu evaluasi dengan perhitungan kamu. Berapa jumlah lift di kantor ini? Kamu hitung di evaluasi. Pemadam kebakaran, ada hidran luar, ada hidran gedung,
kamu evaluasi berapa jaraknya, berapa jumlah sprinkler kalau dipasang, ya, berapa jumlah hidran, dan seterusnya. Supaya ini, supaya Anda ada pengalaman, ya, sekalian jalan-jalan. Karena semenjak, sudah lama sekali Anda nggak survei itu, semenjak ini, antara tugas utilitas sama struktur itu berbeda, gitu loh. Yang utilitas survei, terus struktur nggak pernah survei, padahal bisa loh. Digabungkan surveinya menghitung beban struktur lantai berapa di gedung yang sama, itu nanti bagus. Ya. Oke, saya stop share terkait lift-nya. Terus, oke, yang tadi ya, model lift-nya sudah terkait traksi. Terus yang apa, semester lalu saya sudah terangkan ya, di bahwa sebenarnya struktur itu tidak harus gabung dengan bangunan secara permanen ya, tidak usah. Contohnya ini, mungkin saya ulang sedikit ya. Yang mana ya? Sebentar. Oh, ya. Apanya ketemu nggak tahu kemana ini. Sebentar. Oke. Oke, okay. Nah ini untuk materi lift, gitu ya. Silakan nanti Anda pelajari di buku sistem bangunan tinggi, ya. Kemudian sekarang kita berpindah ke tangga, karena tangga juga menjadi materi untuk transportasi vertikal. Yang terpenting itu Anda harus tahu berapa jarak uptrip dan berapa cara antret. Halaman 78, 79, nah, ini sudah lengkap semua ya. Syarat-syaratnya, ya, sampai sudutnya, ya, sudut tangga itu sampai ada loh. Kemudian tinggi, lantai sampai dengan railing, lalu lebar. Ya, ini yang perlu Anda bedakan ya, Dik. Lebar tangga darurat dan lebar tangga akses. Ini kalau di stupa sering keliru. Jadi kalau tangga akses, itu Anda jangan bikin minim. Ya. Tangga akses itu 4 orang naik bareng bisa. Jadi lebar gitu kan. Tapi kalau tangga darurat, itu Anda bikin 2 orang naik turun. Nah, kalau 1 orang 0,6, berarti kalau 2 orang 1,2. Jadi lebarnya tangga darurat itu 1,2. Nah, bagaimana membedakan tangga akses dan tangga darurat? Satu ukuran ya, tangga akses lebih lebar, sampai 4 orang itu jejer naik bareng bisa. Terus kalau tangga darurat, 2 orang ya. Yang kedua, yang pertama itu lebar. Yang kedua letak. Letak tangga akses harus bisa dilihat. Langsung dilihat dari pintu masuk. Itu tangga akses itu. Sambil saya ngobrol, saya tunjukkan ini ya. Gambar ya, bahwa lift itu bisa dikitari oleh tangga gitu ya, mudah-mudahan ada. Nah, posisi ya, yang satu bisa dilihat langsung, jadi mengitari lift atau sebelahnya lift, dan bentuknya tangga harus bagus, lengkung, dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau tangga darurat, itu letaknya bukan tersembunyi, tapi dekat dengan ruang luar. Biasanya kan di samping ya, pojok-pojok gitu. Apakah di setiap pojok bangunan atau di sisi kiri-kanan? Tergantung jarak. Nah, itu jarak harus Anda pelajari nanti. Terkadang gini, kok tempatnya delik ya? Ya, karena untuk membedakan dengan tangga akses. Sehingga memang tangga darurat itu supaya tidak digunakan untuk naik turun,
Nah, ini ada syarat lagi. Sebagai tangga darurat itu ada pintu kebakaran. Nah, pintu ini juga tidak bisa dibuka di setiap lantai, Dek. Ya. Artinya, lewat sana aja pintu darurat itu bisa dibuka. Nyata enggak itu? Dibuat mati. Ya, kan memang dibuat tangga darurat. Lalu bukanya di mana? Hanya di lantai satu. Ya. Kemudian di lantai atas. Lantai atas karena saya mau turun. Lantai satu, saya mau keluar. Nah, kalau lantai-lantai yang ini, yang apa namanya? Empat dan sebagainya, gimana itu? Terus saya turunnya gimana? Memang ada beberapa yang tangga darurat itu bisa ditendang ya, di setiap lantainya. Tapi ada juga yang ternyata tidak bisa deh. Di pintunya itu dibuka di setiap lantainya. Ya, hanya di lantai satu sampai lantai atas. Kalau mau dibuat double, di Siti Walidah itu pernah disurvei, itu double. Yang satu, itu setiap lantai bisa buka itu pintunya. Yang satunya, ya tadi, hanya lantai satu, terus lantai berapa, saya agak lupa ya, sampai lantai paling atas. Nah, artinya boleh, itu haknya owner ya, untuk keamanan saja. Karena kalau orang jualan itu bisa akses di setiap tangga itu kan, ya kayak di gedung C itu kan, orang jualan aja bisa masuk. Keamanannya rendah ya, sangat rendah. Nah, kalau sampai orang jualan tidak bisa masuk, berarti itu keamanannya luar biasa. Kenapa tuh, Bu? Orang jualan itu kan orang umum ya. Mahasiswa bukan, dosen bukan, karyawan bukan, itu kok bisa masuk ke sini? Dikhawatirkan itu ya. Jualan sambil ngapain? Mungkin anak-anak enggak mengalami ya. Nah, itu angkatan 2017. Pokoknya sebelum kalian deh masuk itu, orang jualan sering deh ke gedung C gitu ya, menawarkan ya. Kadang mikir kok orang jualan bisa naik gitu ya. Ya karena aksesnya terbuka luar biasa. Keamanannya rendah. Nah, terus selain tadi ya, ada perbedaan, tidak ada pintu dan ada pintu, gitu ya, letak, gitu kan. Nah, kemudian material. Tangga akses, materialnya dibuat bagus, maksudnya marmer, gitu kan. Railingnya juga bagus. Kalau tangga darurat, biasa saja, justru malah dibuat apa namanya, ada karet-karet penahan itu. Kenapa, Bu? Lari. Di tangga darurat itu jangan jalan, tapi lari. Makanya dikatakan darurat. Kalau darurat, ya ngapain jalan? Kalau jalan, boleh lewat tangga akses, selesai. Gitu ya. Lari. Nah, supaya tidak terpleset, maka dibuatnya agak kasar, kan? Sama ada plin karet itu. Ya, penahan. Jadi kalau sudah nggak bisa lari, ya terpaksa harus lewat apa? Lift kebakaran. Nah, sehingga lift kebakaran itu khusus untuk satu difabel ya, Dek. Difabel itu lansia, ibu hamil, balita, cacat fisik. Itu difabel. Nah, terus yang satu petugas pemadam kebakaran yang membantu. Lalu di mana letaknya apa namanya? Lift itu biasanya ada di dekat tangga darurat. Jadi pada saat yang normal, kamu kan normal lari aja masih bisa. Itu naik tangga kok lari? Harusnya naiknya satu step, kamu naiknya dua step. Superman berarti. Itu kalau jadi satu dengan ruang tangga darurat. Nah ini ya yang lansia itu lewatnya lift kebakaran, ya. Jadi materi saya itu sangat lengkap yang kemarin. Nah, gitu ya. Jadi contohnya banyak banget. Tahu nyari-nyari ini. Nah, itu jadi ada perbedaan dari masing-masing jenis tangga ya. Lalu rem. Kalau rem, bedanya di mana rem gitu ya. Untuk rem itu ada aturannya kan. Dari apa namanya tadi, Permen PU
Jadi kalau di indoor itu 12, 1/12, maaf. 1/12. Maksudnya apa 1/12? Setiap ketinggian 1, panjang 12. Coba saya share screen dulu ya, yang materi ini. Oh ini, sorry. Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Oke. Ini kan sudah saya kasih materi kemarin ya. Nanti ini yang mestinya, kalau Anda mau survei, ini yang kamu survei terkait transportasi vertikal. Kalau Anda ingin membuat perancangan sistem utilitas bangunan PD, ya ini yang Anda kerjakan. Oke, kita sudah melewatin lift, kita sudah melewatin tangga gitu ya tadi ya. Sekarang kita masuk ke ini rem tadi. Ini sudah saya tangan tadi. Oh iya, sebentar. Supaya enggak lupa. Ini, Dek. Ini tidak ada di buku seni bangunan tinggi, ya, tapi ini ada di buku utilitasnya kayak karyanya Hans Frick ya. Ini ada lift ukuran-ukurannya sampai dengan lift rumah sakit. Nah, ini sudah ada standarnya, Dek. Jadi kalau bangunan kamu itu kan bangunan rumah sakit, kamu kan nggak mungkin tuh pakai lift ini. Nah, jadi ini silakan Anda milih saja, karena ini juga tidak lengkap ya. Ini ada 4 orang, 5 orang, 8 orang, tiba-tiba 13 orang gitu kan. Nah, untuk mencari sesuai dengan data yang ada di buku ini, memang tidak semuanya ada bisa digambarkan gitu kan. Ya, makanya kan arsitek itu hanya bisa gambar ruang luncurnya kan. Nanti berapa ukuran lift-nya kan kita harus browsing dulu. Merek apa, kapasitas berapa, terus kemudian berapa ukurannya. Nah, ini hoistway-nya muat nggak? Gitu. Sudah dibuat hoistway-nya, ternyata lift-nya nggak bisa masuk. Nah, berarti kita harus beli yang lebih kecil lagi. Jadi harus ada perencanaan, mau rencana isi berapa lift-nya gitu ya, baru kita bikin hoistway. Ini sudah saya terangkan kemarin ya, ini. Oke, conveyor itu memang jarang ya ditemukan di bangunan-bangunan pabrik, kecuali nih kereta api pabrik, tapi khusus ya. Terminal bis, bandara dan pabrik. Tapi sekarang rumah sakit juga mulai deh ada ini conveyor. Conveyor itu bukan landasan miring ya, namanya landasan datar, tapi pakai mesin. Jadi kamu nggak usah jalan, diem aja di situ, nanti diantar sendiri sama conveyor. Nah, kenapa rumah sakit butuh itu? Yaitu misalnya area menuju ke ruang operasi agak jauh ya, pada satu lantai itu bisa menggunakan conveyor. Nah, kalau di sini Anda, saya yakin Anda sudah familiar ya, kereta api, terminal, bandara, pabrik gitu ya. Nah, kemudian tangga. Semua tangga ini boleh digunakan untuk tangga akses kecuali yang ini, lingkar. Karena tangga lingkar itu hanya orang saja yang lewat tanpa membawa beban yang berat. Ya, misalnya kiri kanannya bawa barang itu berbahaya kalau di sini. Gitu ya. Sehingga ini digunakan sebagai tangga servis. Tangga akses ini yang mana saja boleh. Ya. Ini bisa tangga darurat. Biasanya ini tangga darurat. Oke. Karena ruangnya sempit kan. Ruang sempit dan dia harus cepat lari. Makanya yang sering digunakan yang ini. Nah yang ini biasanya tangga akses. Atau akses bebas bentuknya. Ya, mau lingkar, mau bentuknya berpilin dan sebagainya itu bebas. Nah ini ya, ini contoh dari tangga. Kemudian koridor. Nah ini kemarin sudah pernah saya tanyakan ya kamu ya, saya yakin sudah tahu ini, tidak perlu saya bahas. Nah ini rem sekarang.
Nah, ini ada aturan PMNPU nomor 30 tahun 2006. Ya. Di dalam 1:8, ini kalau PMNPU ya, PMNPU. Kalau di dalam bangunan 1:8, ketinggian 1, panjangnya lintasan miring itu 8. Nah, satunya itu satu apa? 1 meter kan mesti ya. Ketinggian 1 meter, berarti panjang 8 meter. Nah, kalau bangunanmu itu tinggi 4 meter, berarti panjangnya berapa? Bisa ngitung kan? Kalau bisa menghitung, pada saat Anda, saya tidak mau pakai lift, silakan pakai rem, tapi sediakan dengan gradien ini. Nah, berarti banyak membuang ruang, Bu. Oh, sudah pasti, Dek. Resikonya kan itu. Anda pengen ngirit biaya, kan? Nggak usah beli lift, gitu. Tapi Anda kan tidak ngirit ruang. Karena gradiennya harus ini, tidak boleh lebih. Nah, kalau di luar bangunan, itu boleh 1:10. Kenapa ini kecil, Bu? Kan terbatas dalam ruangan itu. Ya. Sedangkan ini kan di luar, maka boleh sampai 1:10. Setiap panjang rem itu dilengkapi dengan bordes. Jadi 8 meter bordes. Nah, biasanya bordes itu sampai 2 meter kan. Untuk istirahatlah bahasanya, leren gitu. Terus naik lagi. Sepanjang berapa? 8 meter lagi. Nah, seterusnya. Sampai ke lantai yang dituju. Boleh nggak misalnya rem itu melingkar kayak spiral itu? Boleh. Berarti itu posisi di luar bangunan kan? Nah, kalau di luar bangunan Anda boleh menggunakan ini. Nah, kalau di dalam dia terselubung oleh tembok dan sebagainya, kaca, nah Anda menggunakan yang ini. Banyak kemarin waktu stupa 3 itu, kenapa pakai lift gitu ya? Misalnya ada anak yang difabel itu. Loh, pakai rem boleh, tapi ini loh syaratnya. Anda kan mencarinya susah kemarin. Gimana tuh bikin remnya kalau pakai ini? Nah, silakan mau Anda taruh di mana itu. Ada ruang yang harus Anda buang untuk meletakkan rem gitu kan. Padahal saya masih butuh ruang kelas kurang loh, Bu. Nah, itu permasalahannya, Dek. Sudah lahannya sempit, kamu butuh ruang yang banyak gitu kan. Masih dipotong rem. Nah, satu-satunya solusi apa? Kalau ada di pabrik kan. Kecuali ya, Anda sudah memikirkan jauh seperti itu, harus ada rem, karena Anda nggak punya budget beli lift gitu. Terus ruang-ruang kelasnya terpenuhi, berarti harus beli lahan yang agak besar. Ya, supaya ini terpenuhi gitu loh. Ini memang luar biasa. Kalau punya rem dengan gradien sekian, apa nggak boros ruang? Iya. Nggak apa-apa kalau manfaatannya tinggi. Ya kan? Nah, ini baru dari Kemenpu. Nah, sekarang kalau dari UNESCO. Ini 1:8 loh, Dek. Ya, ini lebih panjang lagi malah. Artinya lebih landai lagi, kan? Nah, 1:12. Kalau di outdoor-nya, 1:15. Nah, ini berarti lebih butuh ruang lagi. Nah, sehingga memang itu kan kayak dilema ya, nggak punya duit beli lift, tapi saya sediain rem, sedangkan standarnya sekian. Jadi mikir kan aspeknya, gimana caranya. Bentuk spiral boleh, asal sesuai ini. Nah, nanti di PD itu kan Anda malah wajib kan pakai lift. Nah, nanti supaya hemat ya, saya ingin menghemat kayak kelompok berapa tadi, tidak ada lift, pakai tangga gitu. Nah, sekarang kita mikir, kalau di lantai 10 kita butuh perabotan gitu ya, yang berat itu apa ya, kita nyunjungnya pakai tangga. Nah, akhirnya Anda jadi berpikir, oh iya ya, berarti harus ada rem ini. Angkut meja, angkut kursi, komputer gitu kan, nggak ada yang tempat untuk didorong. Tapi kalau Anda punya rem, Anda punya area didorong. Nah, mulai sekarang Anda sudah harus berpikir ke situ, Dek. Nah, ini travelator nggak masalah ya. Di semua perbelanjaan pasti ada. Dulu nggak ada loh, Dek. Belum muncul ini kan, dulu nggak ada kalau eskalator. Agak susah memang barang-barangnya mau diangkut ke atas gitu ya. Kebetulan tokonya di lantai ground.
Anda mau jalan-jalan lagi ke atas, itu ngangkutnya agak repot. Ya. Nah, ini contoh detailnya untuk rem. Jadi, pada saat Anda sudah membuat 8 meter tadi ya, bordes, naik lagi, dan seterusnya. Nah, kalau ini ada tangga, tapi Anda juga siapin bordes. Di tengah-tengah boleh, kiri kanan boleh, bebas. Ini tuh yang normal, nah yang tangga, yang difabel, pakainya bordes. Nah, ini contoh yang sebenarnya sudah terangkan ya, ini kok untuk rumah sakit nggak pas. Kemiringannya nggak pas. Lebih dari 1,8, lebih dari 1,12 juga. Agak berat untuk mengangkat dorongnya ke sana. Kenapa aku nggak sesuai? Ya, dia terbatas ruangan. Nah, sehingga tidak boleh, itu kalau tidak sesuai apa namanya aturan, itu membuat pasien, perawat itu bisa celaka. Ya, terlalu berat dorong, gitu ya. Terlalu curam untuk turun. Gitu. Sehingga dipikirkan betul, ya. Ini harus dipenuhi. Nah, ini contoh ya, lift yang tadi. Bahwa di lantai ruang mesin lift itu, ini bukan gaya lagi, ini skala. Jadi orang ini tingginya, ya, seperti ruang C23, mungkin seperti ruang kamarmu, ruang kosmu gitu ya. Hanya isinya ruang panel dan mesin lift. Nah, ini ternyata masuk ke sini bising, kenapa? Ini gerak terus kan, klek, klek gitu. Liftnya naik turun gitu. Oke, untuk yang satu lagi sebentar ya, yang tangga mengitari lift sudah saya carikan. Saya sebenarnya sudah kepikiran sejak dulu, tapi kok nggak muncul gitu ya, lupa terus. Oke, sambil saya mencari apa ada pertanyaan? Boleh lift, boleh air bersih? Oke, untuk minggu depan kita akan membahas tentang AC, ya, AC sentral. Karena kita sudah belajar AC sentral ya, maka nanti untuk perhitungan AC itu Anda buat total, sudah kamu potong, jadi tinggal L neto, ya, luas ruang neto, dikurangi toilet, tangga, ya, gudang, dapur, sudah kurangi itu. Seperti kelompok berapa yang kemarin itu membuat rekap ruang, ya, besar ruang itu loh, besar ruang, terus mana yang butuh AC di centang-centang itu, seperti contoh. Kemudian dihitung beban pendinginnya, ya, berapa kebutuhan beban pendingin. Terus, kamu bikin potongan AC, zonasi. Gimana ruang sealernya, gimana cooling tower gitu ya, gimana kalau Anda menggunakan fan coil unit tiap lantai boleh Anda tambahkan itu. Nah, untuk soal nanti saya emailkan ya. Nah, kita sudah masuk ke AC ini. Saya belum nemu juga itu bahasa saya ini. Saya agak lupa ya, gimana rasanya. Dan itu. Enggak. Ya, dia ada pertanyaan atau enggak, Cik? Sudah cukup? Anda sudah paham ya? Ini untuk tugas yang AC. Oh ya, tahun lalu saya tidak memberikan tugas itu. Saya tidak memberikan tugas itu. Tapi yang sekarang ini
saya berikan untuk tugas AC terkait dengan potongan ya. Gambar potongannya. Untuk materi sebenarnya hampir sama dengan yang SKU 3 loh, Dik. Lagi-lagi hanya berbeda di kapasitas. Ya, saya belum nemu filenya. Nanti kalau sudah nemu, kapan itu ya, pas kuliah minggu depan, nanti akan saya share bahkan. Oke, baik. Silakan nanti untuk Anda pelajari ya, untuk beberapa materi yang ada di buku ini. Dan sekali lagi ya, saya mohon maaf seandainya kemarin tidak bisa menjawab chat-chatnya itu dengan sempurna gitu ya, karena memang fokusnya jadi terbagi gitu. Dan insya Allah mudah-mudahan selalu sehat, kalian juga selalu sehat ya. Amin. Dan ini Dek, sebelum saya akhiri ya, tolong nanti ditempuk di grup ABC, kelompok berapa yang menginginkan survei, dan kelompok berapa saja yang menginginkan untuk mengesahkan gambar perancangan sistem utilitas dari stupa 4. Harapan saya ada yang survei, supaya Anda punya pengalaman. Gitu ya. Karena biasanya ya di lapangan atau di tempat-tempat yang sudah terbangun gitu, Anda belajar lebih cepat, tahu gitu ya, dikasih oh gini maksudnya, itu sudah langsung cepat. Ya, tapi lagi-lagi apa, terserah kalian mana yang Anda sanggup. Insya Allah boleh kalau disurvey. Syaratnya tadi ya, prokes, sudah vaksin 1-2, jadi tanyakan itu. Ya. Karena anak-anak SKPA pun juga surveinya sudah diizinkan. Ya. Sudah tidak ada batasan lagi. Jadi saya rasa untuk utilitas, ya kita harus kembali lagi ke yang dulu lagi ya, mulai survei. Dan ini, itu pun saya peringan, satu tema, satu kelompok. Kalau dulu, satu gedung, satu kelompok. Karena dulu masanya sedikit, baru 100, hanya 100, sekarang sudah 200 lebih. Nah, satu untuk mengantisipasi karena gedungnya juga tidak banyak. Nah, yang kedua ya karena masih masa pandemi ya, sudah berkurang. Oke, baik. Kalau tidak ada yang tanyakan, dan mohon maaf saya tidak bisa menemukan filenya, ya. Baiklah, saya edit dulu untuk pertemuan hari ini. Insya Allah ketemu lagi minggu depan di hari Selasa di jam yang sama. Baik, saya edit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.